Coba suaranya ya. Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, teman-teman tadi bisa dilihat Rizky Billar menggunakan baju oranye. Baik ya, kalau sudah cukup ya, merasa tadi sudah menggunakan baju tahanan. Karena tempat yang terbatas ya, mau dimaklumi ya. Kita mulai ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kakak Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh saudari Lesti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah saudara Muhammad Rizky atau Rizky Billar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor coba suaranya ya, teman-teman ya. Silakan. Ambil gambarnya teman-teman kita. Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, teman-teman tadi bisa dilihat Rizky Billar menggunakan baju oranye. Baik ya, kalau sudah cukup ya, merasa tadi sudah menggunakan baju tahanan. Karena tempat yang terbatas ya, mau dimaklumi ya. Kita mulai ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kakak Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh saudari Desti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor